nanti kita bahas berikutnya. Ya, itu ada banyak, akan banyak kejutan. Matilah pemain sukses yang siap. Itu surat pemecatannya, Pak, nggih? Iya, ini pemberhentian. Pemberhentian bukan pemecatan. Ke Sobri ini gimana ya di mata jenengan ini? Orang baik. Tapi kok mendolimi gimana ini, Pak? Lu gak dolimi, itu haknya. Haknya? Haknya. Sudah saya panggil tanggal 16. Oke. Okay. Sebab itu, tadi sudah saya sampaikan hari Jumat. Musyawarah dengan beliau, ternyata masih belum pasti dan kami gak bisa untuk melaporkan. Tapi kalau sudah ada bukti baru ini, Mas. Baru diberhentikan ini ya? Berarti ini PAW-nya diganti ya? Insya Allah gitu. Tapi nanti prosesnya masih lama. Iya. Jangan menyesal apa enggak? Wong itu hanya orang, Mas. Oh. Itu kalau bisa senang, saya senang, Mas. Ya. Setiap pilihan itu kayak ya. Nah, iya pilihan. Nanti kan setiap pilihan itu ada risiko, Mas. Iya. Risikonya biar ditanggung sendiri. Oh ya. Itu nanti kita bahas lagi. Ya, itu ada banyak, akan banyak kejutan. Matilah pemain sukses yang siap. Itu surat pemecatannya, Pak, nggih? Iya, ini pemberhentian. Bukan pemecatan. Ini sebenarnya giat apa, Pak? Giatnya? Ya, kami menyampaikan SK pemberhentian saudara M. Sobi Asrori dari keanggotaan PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB yang kami terima pada kemarin malam, tadi malam 19 Agustus. Yang kedua, surat persetujuan pergantian keanggotaan Gus Sobi sebagai caleg terpilih PAW ya, kepada Gus Sobi, kepada caleg peringkat kedua yaitu Nur Laila. Ini yang segera kita tindak lanjuti kepada pihak terkait, termasuk akan kita sampaikan ke KPU, kita sampaikan ke DPRD supaya ini bisa segera diproses untuk pergantian Gus Sobi. Apa kira-kira alasannya? Karena dia menyeberang ke partai lain. Partai apa itu? Gerindra. Dia sebagai maju sebagai calon wakil bupati. Pasti ini, Pak, ya? Iya, orang sudah di mana-mana sudah diumumkan. Oh ya, itu nanti kita bahas lagi. Ya, itu ada banyak, akan banyak kejutan. Matilah pemain sukses yang siap. Itu surat pemecatannya, Pak, nggih? Iya, ini pemberhentian. Bukan pemecatan. Ke Sobri ini gimana ya di mata jenengan ini? Orang baik. Tapi kok
kok mendolimi gimana ini, Pak? Lu enggak dolimi, itu haknya. 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 Sudah saya panggil tanggal 16. Nggih. Okay. Tadi sudah saya sampaikan hari Jumat. Musyawarah dengan beliau, ternyata masih belum pasti dan kami enggak bisa untuk melaporkan. Tapi kalau sudah ada bukti baru ini, Mas. Baru diberhentikan ini ya. Berarti ini PAW-nya diganti ya? Insya Allah gitu. Tapi nanti prosesnya masih lama. Iya. Jangan menyesal apa enggak? Wong itu hanya orang, Mas. Oh. Itu kalau besok-besok senang, saya senang, Mas. Ya. Setiap pilihan itu kayak ya. Nah, iya pilihan. Nanti kan setiap pilihan itu ada resiko, Mas. Iya. Resikonya biar ditanggung sendiri. Yang tidak terkait itu, kalau terkait dengan pencapaian KPU dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kan intinya itu ya. Coba-coba ke pertanyaan. Yang penting surat ini hari ini kita akan sampaikan kepada DPRD dan juga KPU. Ini sebenarnya giat apa, Pak? Giatnya apa giatnya? Ya, kami menyampaikan SK pemberhentian saudara M. Sobi Asrori dari keanggotaan PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB yang kami terima pada kemarin malam, tadi malam 19 Agustus. Yang kedua, surat persetujuan pergantian keanggotaan Gus Sobi sebagai caleg terpilih PAW ya, kepada Gus Sobi, kepada caleg peringkat kedua yaitu Nur Laila. Ini yang segera kita tindak lanjuti kepada pihak terkait, termasuk akan kita sampaikan ke KPU, kita sampaikan ke DPRD supaya ini bisa segera diproses untuk pergantian Gus Sobi. Apa kira-kira alasannya? Karena dia menyeberang ke partai lain. Partai apa itu? Gerindra. Gerindra. Dia sebagai maju sebagai calon wakil bupati. Pasti ini, Pak ya. Ya, sudah di mana-mana, sudah diumumkan. Kan sudah.